Tadi Prof begitu keras, DPR itu keras, padahal Markus minta proyek. Prof harus cabut itu. Saya minta Prof cabut. Banyak keluarga-keluarga kami, Prof. Saya ini dari awal nggak setuju jadi anggota DPR. Ngapain kamu? Hidup sudah begini, udah ini, udah. Tapi dengar kayak begini, jangan-jangan orang nyangka anggota DPR kayak yang seperti Prof katakan. Saya minta nih Prof cabut. Atau nanti saya juga perkarakan ini. Itu loh. Tadi agak sulit. Prof sebagai Ketua Komite Koordinator Nasional Pencegahan TPPU. Tapi begitu bicara sebagai Prof yang guru besar, Prof mengatakan, apa yang tidak dilarang berarti boleh dilakukan. Kaget saya. Saya ini bukan guru besar, Prof. Tapi S1 saya hukum bisnis, S2 saya hukum tata negara, S3 ini lagi hukum pidana. Nanti saya jelaskan. Padahal harusnya ada pendekatan, acuan, guideline. Yang diutamakan dahulu apa? Aturan. Aturannya di mana? Namanya perpres. Perpres 6, perpres 117. Di situ jelas tupoksinya ketua komite apa. Ini yang kita katakan. Pasal 4 sudah dikerjakan belum sama komite TPPU, sama Pak Ketua. Nanti Pak Agus udah dengar belum? Diajak rapat. Polri. Saya yakin belum. Menkeu saya yakin belum. Datanya beda kok. Saya Valentina Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.